guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ni aku nak buat video tutorial cara tukar LCD iPhone 5. Aku beli LCD tu di Shopee dengan harga lebih kurang RM46. Kalau korang nak beli, aku akan sertakan link dekat description. Sebelum korang meneruskan video aku, korang jangan lupa like, share and subscribe. Dan kepada sesiapa yang baru singgah ke channel aku, jangan lupa subscribe channel aku kerana subscribe itu gratis guys. Okay, jom tengok cara aku tukar LCD iPhone 5. Okay guys, ini dia iPhone 5 yang masalah pada LCD. LCD dia retak dan menyebabkan handphone tak boleh nak touch dan LCD saja yang menyala. Okay guys, macam biasa sebelum menukar LCD, kita mesti buka dua skru yang bawah tu untuk menanggalkan LCD. Okey, selepas kita dah tanggalkan dua biji skru yang kat bawah tu, kita menggunakan suction cup nama dia untuk menanggalkan skrin dia. Setelah skrin ditanggalkan, kita perlu menanggalkan juga connection bateri dengan LCD. Okay, sekarang ni tengah membuka connection LCD. Dan ni dia LCD yang baru yang aku beli di Shopee. Kalau korang nak beli, aku akan letak link juga dekat description. Harga dia lebih kurang dalam RM40 lebih. Okey, sebelum tu aku nak bagi tahu, LCD iPhone ni kalau kita beli memang kita kena ambil balik barang yang lama, macam LCD backlight dengan kamera dan speaker. Kita kena ambil daripada LCD yang lama ke LCD yang baru. iPhone memang LCD dia jual memang macam tu. Dan ni home button dekat LCD lama, aku masukkan dekat LCD yang baru. Semualah sekali dengan dia punya plate, dia punya plate LCD backlight dengan kamera dan mic. Semua aku copy masukkan balik dekat LCD yang baru. Dan ni dia punya plate backlight. Aku tak pasti nama dia apa, aku panggil tu je. Kalau salah korang boleh komen dekat bawah. Buka daripada LCD yang lama dan kita tukarkan kepada LCD yang baru dia punya plate backlight. Dan ni dia punya kamera depan, iPhone 5. Dan kita perlu masukkan ke LCD yang baru. Setelah semua komponen di LCD telah dipasangkan semula, bolehlah kita connectkan dia punya LCD ke motherboard. Setelah connection LCD telah dipasang, kita cuba try on dan test sama ada LCD berfungsi dengan baik ataupun tidak. Jika LCD berfungsi dengan baik, kita bolehlah mengetatkan semua connection bateri dan LCD supaya tidak berlakunya sebarang masalah. Jika semua telah selesai, kita bolehlah mengikat dua skru yang berada bersebelahan di port charger tersebut.
Okey, setelah selesai semua, kita perlu onkan semula telefon dan cek sekali lagi sama ada LCD berfungsi dengan baik ataupun tidak. Dan inilah hasil dia. Macam mana you guys? Okey tak okey? Di sini saja video tutorial aku. Jika korang suka dengan video tutorial aku, korang jangan lupa like, comment and subscribe. Jika korang ingin menonton lebih banyak video tutorial, korang boleh komen dekat bawah. Okay guys, sampai di sini saja video aku. Jumpa di next video. Assalamualaikum.